Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya, Aus. Saya kali ini gue bakal konten spot farming lagi. Udah lama banget gue nggak konten ya guys ya. Nah, konten kali ini ya spot farming lagi ya guys. Yang kayak gue udah bilang tadi ya guys ya. Durasinya bakal panjang banget ini karena apa ya? Karena gitulah pokoknya guys. Ya panjang-panjang aja lah, biasalah 10 menit konten gua. Jadi ya diharuskan harus menggunakan wifi tetangga jika kuota kalian bermasalah, dan gunakan juga wifi atau bisa pakai kuota teman kalian. Ya pokoknya kalah kalian lah, yang penting bisa nonton konten gua, asik gitu dong. Oke, langsung aja kita sekarang kemana ya? Oh iya, ke spotnya ya guys ya. Mari kita kencangkan kolor, langsung kita berangkat guys. Berdua gue pakai car cewek ya mas, emang dia pakai kolor? Oh, pakai kolor ternyata guys. Tuh main gue punya karakter yang kayak gimana gitu cantiknya ya guys ya. Cantik sih, cantik nggak? Cantik nggak? Boleh di komen guys, boleh di komen kok. Kalau nggak ya nggak aja sih. Kalau ya aja, gue biasa aja sih sebenarnya sama karakternya. Dia ketemu aja sama yang apa yang bisa dikombain gitu. Dan lumayan jadinya ternyata. Iya hahaha. Oke guys, kita langsung aja guys. Lokasinya dekat banget, jadi diawali ya pokoknya diawali tadi melalui desa Inci ya. Kalau kalian udah lihat tadi di awal itu sebelum gue kesini, gue teleport pakai desa Inci, terus kita langsung ke Plato Celara lewat dasar tebing Lunaget ya. Plato apa? Plato apa tadi gue lupa namanya. Langsung kita ke lembar C ya guys. Ya kira-kira udah ada yang tahu belum ini apa lokasinya guys? Kalau belum ya wait dulu ya guys ya. Ini fungsinya pokoknya mantep lah. Nah, by the way, ini bukan untuk newbie ya. Kalau newbie mungkin matian pastinya. Mungkin ini player menengah ke atas ya. Yang equipmentnya udah memadai ya. Karena yang kita lawan di sini adalah rahasia dulu. Nanti kita supaya kalian lebih penasaran gitu lah. Sekarang lagi banyak dicari ya soalnya guys. Untuk naikin leveling proof ya. Karena di harga udah deket ya. Pas gua ngupload sekarang nih harganya lagi nggak ngotak banget. Dan bakalan mungkin nggak ngotak terus karena dropannya yang mungkin. Ya. Dibilang susah ya enggak, dibilang gampang ya, ya gampang sih. Paling susahnya waktu ada deh. Nanti gua jelasin lagi. Udah, kita ke lokasinya dulu ya. Kayaknya kalian udah tahu ini gua mau farming kemana ini ya guys ya. Kalau belum tahu ya udahlah, nggak apa-apa. Ditunggu aja sampai kalian tahu. Oke. Fungsinya untuk naikin leveling proof dari 200 ke atas ya. Mungkin dari 190 sekian terus ke 200 sekian ya. Tergantung kebutuhan dan kerajinan kalian mencari bahan ini untuk naikin level proof kalian ya. Kalau gue sih biasanya naikin level proof itu di dirga ya. Sisanya gue males naikin level proof ya guys ya. Ya kurang lebih kayak gitulah guys. Ayo guys. Sisanya gue ya jalan-jalan santai, farming santuy gitu lah guys. Nah, kita udah sampai di lokasinya lembar sih bagian dalam. Berarti yang kita lawan adalah seekor boss. Oke. Di sini ada Arachne Demon. Oke, Arachne. Ya pokoknya gitulah namanya guys. Oke, nah, petanya jadi gue jelasin lagi sekali untuk lokasinya. Jadi kalian bisa lewat desa Inje, Tebing Lunaget, Patu Celara, Lembar C. Atau kalian bisa menggunakan teleportasi ini, tiket teleportasi. Atau kalian bisa boleh pakai ya save point yang desa Inje ini ya. Pokoknya terserah lah budget-budget kalian. Yang banyak yang lagi farming di sini sekarang bukan nyari extalnya guys, tapi nyari bahannya guys. Yaitu bahan yang bernama air ajaib sama kristal roh jahat. Nah, tapi di sini ada satu yang agak-agak ya, agak-agaknya tuh maksudnya gua di sini itu ya ini. Air ajaib bersih ini harus memecahkan bagian. Jadi kalian untuk mendapatkan item ini harus di break ya, biasanya di istilah di tap 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 gitulah, pokoknya sampai hancur bagiannya itu. Oke, langsung aja kita solo battle di sini sendiri normal aja ya guys ya, karena gua nggak jago solo battle. Oke, kita gaskan aja, doain aja gua nggak mokad di sini. Elemennya gua pakai DTE ya, gua nggak bufum ya. Aduh Bambang, gua nggak bufum bam. Ya udahlah, gua pernah. Gua pengennya sih pakai DTE ya. Tadi elemennya apa ya guys? Gua lupa ya. Oke, kita gas aja ya guys ya. Bentar loh.
Wait, wait, wait. Oke, okay, itu aja lah, itu aja, itu. Oh, iya, sini, sini, sini. Ya. Ya. Nah. Iya. Kita mainnya combo 1 MP aja ya, guys ya. Hei, cek. Aduh, kena juga dong udah dive impact. Buset, pedes dong. Aduh. Untuk sementara gue cuma masih tahu satu aja fungsinya. Lumayan sakit juga ternyata, guys. Iya, gue kira HP gue nggak ada di Mac, guys. Tapi ini belum full buff ya. Ini masih standar aja ya. Mungkin kalau kalian lebih sakit ya mungkin ya. Bisa one hit mungkin kalian ya. Iya, mamam itu. Set, asik. Oke, kita kabur dulu. Satu, dua. Kita dive impact dulu. Nih. Oke, gaskan ya. Kita ambil nggak apa-apa kan nih bosnya. Ses. Wes lah. Pedes juga dia. Kena silent gue, guys. Itu anak-anaknya ganggu banget dah, sumpah lah. Oke. Hah? Kok nggak masuk skillnya? Tes. Der. Aduh, gak mati-mati nih bakal tahun depan kelarin. Udah lah, kabur aja lah. Kabur aja ya. Pokoknya harus pecahin bagian, gue gak tahu yang mana harus gue pecahin. Gue gak jago soalnya gue gak ada party lagi nih. Hei, Bambang cepet, Bambang sini, Bambang. Untung mereka lelet jalannya, ini besinya kok banyak banget. Yes. Oke, kita udah kelar kaburnya maksudnya. Jadi kristal roh jahat apa tadi namanya? Ini lagi banyak banget yang farming di sini ya, guys ya. Oke, itemnya ini lagi hot. Pas elemennya ternyata gelap, guys. Tadi seharusnya gua pakai armor itu supaya lebih sakit lagi, guys. Tapi ya, oh, yowes lah, gua males ya. Oke, kita langsung aja sekarang cek harganya dulu ya, guys ya. Kira-kira menurut kalian harganya mahal nggak? Mahal nggak? Kira-kira. Ayo ditebak dong, karena ini. Ini ya mahal sih kayaknya. Wes, salah nanya. Oke, tadi air ajaib ya, air ajaib hari kalau nggak salah gitu ya, air ajaib gitu, air ajaib apa berseri gitu. Air ajaib berseri. Oke, di sini mau lihat harganya tuh. Mantap, mamam. Berasa kayak farming kustod ya. Kusto ya. Ini mungkin kusto lagi pas harganya baru gitu ya. Lihat tuh. Lumayan, guys, 3M, guys, 4M ini di awal-awal nih taruh nih. Ini mulai-mulai itu naruh harganya mantap-mantap, guys. Kita lihat cek di global, di stabilin ya, 1-2-2-2 gitu ya, guys ya. Di stabilin. Terus lagi satu roh jahat gitu. Roh jahat seingat gua kayaknya bisa drop di base deh. Ini kristal roh jahat seingat gua bisa drop di base kayaknya. Ya udah lah, nggak apa-apa lah, bisa kalian farming di sana sekalian. Lumayan ini 500k. Oke, nah ini aja sih gampang dropnya, ini yang ini aja kalian farming, guys. Tapi seingat gue bisa drop di besi kayaknya itu ya. Ini nanti gue cek lagi, kurang lebih kayak gitu. Nanti kalian cek juga boleh, kayaknya bisa drop di, seingat gue bisa drop di momon itu. Apa mungkin gue salah, bisa dicek lagi nanti ya, bisa di kolom komentar gitu, kita diskusi di sini, nggak apa-apa, guys. Apa ya? Oke, kenapa gue tadi bilang naikin leveling proof ya? Nah, disinilah fungsi sebenarnya deh, guys, untuk menaikkan leveling proof. Nah, menaikkan leveling proof itu berarti di sini skill pakai skill pandai besi. Nah, sekarang kemahiran tepat gua 104. Di sini kalau untuk buat senjata, buat perlengkapan yang tadi itu, nah ini fungsinya sekalian ya. Di sini ya, kita upload pandai besi lagi. Di sini udah ada air ajaib, butuh 2. Tadi ada yang jual leceran 2-2-2-2, terus kita kristal roh jahat 1 aja sih udah cukup. Tapi mending beli 1 stack aja ya. Jadi butuh air ajaib berseri 2 stack. Ini satu apa namanya?
Butuhnya satu ini aja ya guys ya. Butuhnya ya ini satu stack, ini dua stack. Oke. Detail pedangnya kurang lebih. Ah. Oh iya, gua nggak tahu ya itu. Mungkin kalian bisa cek sendiri nanti di ini. Nah, ini nih kalian cek nih 200. Kalau di sini dia udah ke level itemnya 195, berarti ini bisa dinaikin sampai 200 ya guys ya. 205 mungkin apa 210 kayaknya bisa dinaikin. Yaudah sih. Itu aja ya guys ya. Untuk fungsinya. Harga udah, fungsi udah, lokasi udah. Apalagi yang belum? Pedang apa tadi namanya? Skill pakai exit kali aja, PP-nya ya, udah murah ya pasti ya sekarang ya. Udah pada buat perlengkapan semua ini untuk naikin padunya mereka ini. Apa tadi? Pedang Arachnida. Oke, kita search pedang Arachnida. Pedang, kita cek attack-nya berapa sih pedang Arachnida ini? Pedang Ajabib, jangan-jangan namanya nanti. Pedang ayam, pedang api, oke. Well kan, udah pasti murah Arachnida. Wih, keren juga guys. Gue baru tahu ini APP-nya keren guys. Ya, tapi ya gitulah pokoknya guys. Kita cek dulu. Diganti APP-nya. Kita search yang slot 2 ya. Yang slot 2 pasti gini nih caranya nih, ngecek kayak gini guys. Terdaftar, cari, kita cek attack yang paling gede itu berapa sih? Arachnida kayaknya udah ada 5M. Potnya 76, ini pasti nempanya pakai BS tag. Kecil banget potnya, Bambang. Aduh, ini udah di fill guys, lengkap guys, tapi nggak isi refine. Ya, udah ada yang dapat slot-slotan ya guys, ya mantep banget ini. Karena ada dirga, harganya murah ya guys ya. Ya, ini pecah ini, kasihan ini. Baiklah, kurang lebih itu ya guys ya. Ini kayaknya udah lama sih sport farmingnya, cuman gue baru tahu sekarang. Jadi sorry ya guys ya, gue juga agak sibuk di kehidupan nyata. Jadi gue jarang konten sekarang. Tapi tetap support gue dengan tekan tombol like dan subscribe-nya. Gue juga mengadakan giveaway sekarang. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Biasalah itu, tulis IGN kalian yang asli, di subscribe, notif. Pokoknya nanti gue hari Sabtu ya, kurang lebih ya jamnya masih gue rahasiain. Jadi kalian notif aja, persiapkan diri kalian kalau memang mau ikut giveaway-nya. Nanti gue bakal live seperti biasa sambil kita mentuin gini giveaway-nya ya, kita undi nanti di sana lah dan langsung ambil hadiah di hari itu juga. Kalau misalnya kalian nggak dateng, gue tunggu sampai kontennya selesai, sampai beberapa menit pas gue undi, yowis lah kita hanguskan. Ya kurang lebih lurnya kayak kurang lebih rule-nya kayak gitu. Jadi yang pertama kalian tulis nama kalian, pesan itu aja sih, pesan aja ya, kesan nggak usah ya. Pesan kesan lah terserah kalian ya tuh. Yang penting isi pesan kesan ya, nggak isi pesan kesan gue dis langsung ya. Ingat itu, nggak isi pesan kesan, IGN nggak sama, gue dis. Ingat itu baik-baik ya guys ya. Jadi nanti gue undi di hari Sabtu tanggal 10. Bener ya? Yaudah itu dari gue dan sampai bertemu di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye. Bye, yang bakal gue giveaway-in ini aja lah supaya kalian tahu sendiri lah. Nanti gue bakal random yang bakal gue giveaway-in ada donatur. Kalau nanti tembus 6.000 subscriber, gue ada donatur juga 50M, terus gue tambahin nanti berapa ya? Ya nanti aja lihat lah. Tapi yang pasti gue ada spina kok, tenang aja. Nah ini yang bakal gue giveaway-in ada buku Kesatria Sihil, Minstrel, buku Ninja, katalog sobek, bukan itu punya gue itu. Cerberus, ini imitator, ada si Elezauga, Gerumi,
Future busur ini buat newbie lumayan lah. Ini sarung tinju ada DGE-nya. Wah, ada APP juga itu, terus tombak ini Tirgahayu ke ini ya, nggak tahu nih siapa yang mau ngambil, bolehlah silakan. Terus itu aja sih. Ini lagi nih ada nih pedang jet Indigo. Oh, yang udah di refine. Terus ini ada yang ya pokoknya barang-barang ampas semua ya. Ampas ini guys, ampas ini. Ampas ini ada luka ke bumi dari origami itu. Pokoknya ini item ampas semua ini. Ampas ini wah ampas nih, wah ampas, ampas. Ampas sih katanya. Tapi buat kalian gua enggak tahu, mungkin ini berharga ya guys ya. Ampas katanya ya, bagi gua ya berharga juga sih, bisa jadi spina ini yang ada item ampas sih di mata gua. Oke, itu aja sih, durasinya panjang banget ini. Ini ya buat kalian juga sih nih. Ini semua donasi dari supplier Giversitality M, terus siapa lagi itu origami. Nanti gua sebutin lagi namanya pas live ya, gua lupa soalnya. Nanti gua cek lagi itu. Udah gua catat kok nama-nama yang kemarin donasi donatur. Oh, gua kira proto. Ya wis lah, enggak apa-apa, guys. Ya kurang lebih itu. Ah, ini topi beruang lagi satu. Apa gua pakai aja, gua enggak punya topi beruang soalnya, guys. Lah, gue itu aja sih ya. Sisanya gua kasih ke kalian semua. Ya kurang lebih itulah. Ingat itu tadi tuh. Dah, bye-bye ya. Bye. Supaya durasinya terlalu lama. Bye-bye.